Allah, inna fitnatun ammat fa'amat, waramatil quluba fa'asammat, raba alaiha as-saghir, wa harama fiha al-kabir. Kata Ibnu Qayyim, masih perkataan Ibnu Qayyim, demi Allah, ia adalah fitnah yang membuat buta manusia, menjadikan hati manusia itu adalah ya tidak tuli, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Raba alaiha as-saghir, orang kecil itu menjadi ya beruban. Wa haruma fihal kabir, dan orang yang dewasa itu cepat renta. Wattukhidha li ajli al-Qur'anu mahjura, akhirnya Al-Qur'an ditinggalkan. Wa kana dzalika biqada'illahi wa qadarihi fil kitabi mastura, dan memang itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan dalam kitabnya, ya Lauhul Mahfuz. Walamma amat hammat bihal baliyah, dan tatkala musibah ini telah merajalela, wa azumat bisababihar raziyah, dan menjadi besar dengan sebabnya malapetaka, bihaitsu la ya'rifu aktsarun nasi siwaha, di mana kata beliau kebanyakan orang tidak lagi mengetahui kecuali yang ini, fanatik, buta, fanatik. Wala ya'uddunal ilma illa iyyaha, bahkan mereka tidak menganggap ilmu kecuali dengan fanatik mazhab. Fatalibul haqqi min madanihi ladaihi maftun, sehingga akhirnya orang mencari, yang berusaha untuk mencari kebenaran dari tempatnya itu Al-Qur'an dan Sunnah, ya menurut mereka itu dianggap terfitnah, dianggap sesat, dianggap ya nyeleneh dan yang lainnya. Wa mu'assiru ala ma siwahu indahum maghbud, orang yang berusaha untuk mengedepankan kebenaran, mengedepankan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, ya menurut mereka katanya orang-orang yang tertipu. Subhanallah. Nasabu liman khalafum fi tariqatil habail, fi tariqatim al-habail. Bukan hanya sebatas itu, ya orang-orang yang berusaha untuk mencari kebenaran dari tempat-tempatnya itu ternyata dihalang-halangi, ya bahkan mereka para penghalang itu berusaha ya untuk mengikatkan tali-tali sebagai penghalang. Wa baghau lahul ghawail, dan menegakkan padanya berbagai macam ya rintangan yang aral, yang merintang. Wa ramahu an qausil jahli wal baghi wal inadi, bahkan apa yang terjadi mereka menutuhnya ya dengan penuh kejahilan, kezaliman, ya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mengenakan di hati. Ya, apa kata mereka? Inni akhafu an yubaddila dinakum aw ayuzhira fil ardil fasad. Ya, mereka yang tidak suka kepada sunnah Rasul, kebenaran ini, berkata kepada teman-temannya, aku takut agama kalian akan dirubah-rubah atau akan muncul di muka bumi ini kerusakan. Mereka itu memecah belah umat, mereka itu bikin resah orang, mereka itu segala macam tuduhan ya diberikan kepada orang-orang yang berusaha untuk kembali kepada al-haq itu.